Oke bro, kembali lagi di channel saya Ulhak98. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi 10 kendala snack video. Nah, yuk kita langsung ke kendala yang nomor 1. Cekidot. 1. Kendala undang teman, kode tidak berlaku, pengaitan gagal. Kalian pasti merasakan seperti ini. Hal yang pertama kalian lakukan adalah hapus CC atau data APK snack video. Setelah itu matikan HP kalian. Login kembali APK snack video. Apakah bisa? Jika tidak bisa, bisa beralih ke pembuatan akun baru pakai nomor HP. Atau bisa terjadi karena daftar akun Gmail sebelumnya asal buat saja, jadi tidak bisa undang teman. Satu IP address atau satu IP bisa menimbulkan tidak bisa mengundang teman juga. Nah, sekarang kalian buat akun pakai nomor HP yang terverifikasi Gmail. Jangan asal-asalan saja ya. 2. Koin belum masuk atau belum dihitung. Bisa disebabkan karena banyak pengguna yang ramai, jadi mengakibatkan koin telat masuk. Atau banyak kode rep yang masuk masih perlu dihitung. Biasanya koin masuk sebelum jam 8. Jika masih belum masuk, kalian hapus CC atau APK snack video. Ingat, jangan login selama 1 hari. Setelah 1 hari, kalian boleh login kembali. 3. Saldo belum masuk. Saldo belum masuk disebabkan karena banyak penghitungan yang banyak dan pengguna yang ramai juga. Memerlukan waktu ya. Biasanya masuk pagi. Nah, jika belum masuk, kalian bisa hapus CC atau data aplikasi snack video dan login kembali. 4. Penarikan saldo telat masuk. Penarikan saldo telat masuk disebabkan banyak orang yang menarik saldo, jadi sistem menghambat maksudnya saldo. Apalagi pada siang hari, menarik saldo pasti lambat masuk. Saya sarankan menarik saldo pada tengah malam atau malam hari supaya bisa cepat masuk. 5. Penarikan saldo gagal. Penarikan saldo gagal disebabkan kendala pada metode pembayaran. Cek OPPO kalian, apakah sudah diverifikasi Gmail? Cek GoPay, apakah sudah diverifikasi Gmail? Kendala gagal bisa terjadi karena itu. Pastikan nomor HP dan akun OPPO atau GoPay berkaitan. 6. Tidak bisa check-in harian. Tidak bisa check-in harian disebabkan karena kendala sistem snack video. Sepertinya dibatasi oleh pihak sistem snack video karena terlalu ramai ya. Tapi kalian dicoba saja check-in harian jam 12 malam. Kan tidak mungkin. Tapi kalau jam 12 malam pasti bisa check-in karena tidak terlalu ramai ya. Jam-jam sepi. 7. Koin snack video tidak nampak disebabkan sistem yang bisa disebut reset sistem. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menghapus CC atau data aplikasi snack video dan login kembali ya snack video. Dan coba kalian lihat-lihat video-videonya supaya bisa menghasilkan koin juga ya. Lihat-lihat video lucu, terserah kalian deh mau lihat-lihat video apa saja. 8. Koin snack video tidak berputar. Kalian pasti pernah mengalami pas lihat video tapi koinnya tidak berputar, tidak nambah juga ya. Tapi cukup simple sekali sih. Cukup kalian scroll saja pasti berjalan mendapatkan poin sambil melihat video. Ya, tinggal scroll-scroll saja sambil lihat-lihat video. Caranya seperti itu. 9. Tidak bisa login snack video. Biasanya masuk menggunakan Gmail yang dibuat asal-asalan, tidak diverifikasi nomor HP, atau kemungkinan besar itu dihack atau nuyul point, istilah nuyul point.
sehingga pihak Snack Video memantau atau membanned sehingga tidak bisa login. Selain itu juga poin banyak tetapi tidak bisa dicairkan. Banyak dampaknya. Belum muncul penarikan saldo 250. Belum muncul penarikan saldo 250, kalian pasti menanti-nanti. Yang tertera hanya 50 saja. Tetapi di peraturan Snack Video, untuk memunculkan penarikan saldo 250 itu perlu saldo mencapai 3 juta baru muncul saldo yang 250. Oke bro, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Ulhaq 98.